Forum Sepak Bola Generasi Indonesia atau FORSGI menghelat laga puncak Festival Sepak Bola FORSGI Piala Menpora Cup 1. Acara yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, diikuti seluruh provinsi se-Indonesia, dengan total peserta 1.080 orang. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum DPP LDI Kiai Haji Kriswanto Santoso mengapresiasi langkah FORSGI membina karakter generasi muda LDI lewat sepak bola. Kriswanto berharap pembinaan karakter generasi muda melalui FORSGI dapat melahirkan insan profesional religius. Tidak cukup hanya dengan teori di kelas, di pondok. Lah saya melihat FORSGI ini salah satu di antara model pembinaan melalui sebuah kegiatan menanamkan disiplin, menanamkan untuk legowo, menanamkan pasrah. Ini adalah sesuatu menurut saya sangat bagus dan itu ditanamkan melalui sebuah kegiatan. Sementara itu, Deputi 3 Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora, Raden Isnanta mengungkapkan, meskipun baru berusia 1 tahun, pencapaian FORSGI luar biasa. Pastinya juga akan membuat magnet baru buat adik-adik kita yang lain. Mungkin nanti juniornya yang usianya 11, akhirnya tahun depan menjadi 12. Atau yang sekarang usia 9, tahun depan akan menjadi 10. Ada yang 10 dan 12. Senada dengan Ketum LDI, anggota DPR RI Singgi Januratmoko mengungkapkan, keberadaan FORSGI menjadi wahana pembentukan karakter generasi muda yang mudah ditata dan dibina. Kalau saya melihat, yang penting kan di FORSGI ini kan masih anak-anak semuanya, usia 10 sama 12, nah, itu kan masih mudah ditata, masih mudah dibina lah karakternya, belum tercemar. Nah, nanti diharapkan dengan apa pembinaan yang baik dari semua pembina maupun dari pelatih dan orang tuanya, kita harapkan dia bisa menjadi bibit unggul. Sementara itu, PLT Wali Kota Bekasi, Tri Adianto mengucapkan terima kasih kepada FORSGI yang telah memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk mengembangkan talentanya. Menjadi satu kebanggaan buat Kota Bekasi, ditunjuk sebagai salah satu turnamen levelnya nasional. Ya, sehingga branding Kota Bekasi yang keren, Kota Bekasi berbenah diri ya bahwa kita memiliki fasilitas yang sudah masuk radar dari sepak bola nasional. Jadi secara internal tentunya ini akan sangat baik sekali ya dalam rangka untuk pembinaan. Kejuaraan FORSGI ini diharapkan menjadi bibit unggul pesepak bola usia remaja. Tim scouting dari FORSGI juga akan menyeleksi 25 pemain masing-masing dari kategori umur 10 dan 12 tahun. Nantinya, mereka akan diberikan beasiswa pendidikan berupa boarding school di Ponpes Minhajur Rusidin beserta pembinaan sepak bola. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.